Ah. Cari siapa? Cari Tommy. Saya Tommy. Kalau gitu, kamu ayahku. Apa? Om kenal foto ini? Ini siapa kamu? Mama aku. Jadi benar, om ayah aku. Jawab dong. Jawab apaan? Benar, aku anak om. Mimpi kali gua. Masuk, masuk. Berantakan. Hei! Cat! Pindah-pindah. Sopan atau Tom, jangan begitu caranya. Bilang sayang, sayang bangun gitu. Kenapa? Susah. Cepat pindah. Ah. Saya tak. Elah. Sayang. Sayang. Pindah. Yes. Tamu. Pindah. Situ. Wih, halus. Ani. Siapa kamu? Katanya sih, aku anaknya dia. Bener, dia anak kamu. Katanya sih. Udah, aku masuk dulu. Aku mau ngomong sama dia. Istrinya? Bukan. Belum. Tapi kayaknya... enggak. Siapa nama kamu? Nikita. Tapi biasanya dipanggil Niki sih, Om. Nikita. Itu lagu yang aku bawain saat pertama kencan sama mama kamu tuh. Tunggu, tunggu. 28 September 1985 kan di Daken? Ya, tahu juga, Mam. Well, sebenarnya sih kota kenangan Mama Niki bongkar, Om. Makanya Niki tahu. Oke. Kamu dari mana nih? Tapi pertanyaan aku yang tadi belum dijawab, Om. Ya aku sama mama kamu belum pernah bareng 16 tahun yang lalu. Ya, terus kita bisa gitu aja. Ya, jadi jawabannya? Aku butuh waktu untuk jawab itu. Ya, tapi aku butuh jawabannya sekarang, Om. Ada yang ngintip tuh. Ya, jadi jawabannya, Om. Niki, ini bukan jawaban yang mudah. Aku harus ketemu mama kamu dulu. Ya udah, kalau gitu ayo Om ikut aku sekarang. Kita ketemu mama. Kapan? Sekarang. Sekarang? Ya sekarang lah Om. Besok udah gak ada waktu lagi. Besok aku berangkat ke Amerika, Om. Gak bisa!
Kamu janji hari ini nemenin aku foto. Tommy. Tommy. Tom. Kamu kan janji sama aku hari ini. Kamu temenin aku. Siapa sih dia? Sini. Tommy. Kamu ini gimana sih? Pokoknya kamu janji sama ini. Dasar. Siapa lagi perempuan? Berani juga. Kecil kayak gituan mah. Tommy! Tommy! Stop! Yeah! Ku bilang hanya engkau lah kekasih hatiku. Selalu ada di dalam hati. Aku bilang hanya engkau lah belahan jiwaku yang memberikan arti untukku. Sayangku tak akan berpaling darimu. Sekali lagi ku katakan padamu, takkan ada lagi cinta yang lain. Takkan ada lagi kisah yang lain. Jangan kau ragukan cintaku lagi, karena aku punya cinta di hati. Aku bilang hanya engkau lah belahan jiwaku yang memberikan arti. Grogi yang mau ketemu mantan pacar. Mama kamu masih latihan taekwondo ya? Oh, mama sih latihan taekwondo tiap hari. Tapi katanya sih mau dipraktekin sama orang yang dia paling benci. Aku dong. Iya kali. Udah ntar aku belain om. Yuk, turun. Om, ayo turun. Yes! Niki, Mas udah datang, mau balik lagi? Ya bukan cara waktu. Pas. Aduh, Nik. Siapa yang Niki? Ya, seperti yang kamu harapkan kan? Hai. Siapa dia? Teman lama saya, Tommy. Tom, kenalin suami saya, Steve. Hai, Tommy. Seperti rocker, ha? Thank you. Tapi belum pernah aku lihat di televisi, ya? Rupanya kamu rocker yang kurang beruntung. Eh, you salah. Justru I selalu beruntung. Apalagi soal wanita. Pacar lama, ha? Steve, boleh saya ditinggal berdua? Saya mau ngomong sama orang ini. Okay, no problem. Aku tidak takut. Kamu sudah dewasa. Tentu sudah tahu yang mana lelaki sejati. Boleh belagu sih ya. Jangan pernah ditampilin lo balik sih. Mane nu belogug borok kokok sih ya. Dia lama di sore yang lagi, Om. Iya, lama dari tadi.
Udah lama sekali ya. Kau makin cantik, makin dewasa. Lintang, aku berusaha mencari kamu terus, tahu nggak? Aku ingat kamu terus. Pas banget kamu datang hari ini. Saya lagi pengen bunuh orang. Lin, aku kesini untuk mencari penjelasan soal Niki. Oh, harum banget sih kamu badannya. Oh ya? Menggairahkan. Udah. Jambu terus dong, sakit tahu. Kamu tuh minta penjelasan apa lagi sih? Apa benar? Ini kita anak kita? Iya! Ngapain lo sendirian di sini? Lo kayak ABG yang patah hati. Resah dan gelisah. Menunggu di sini. Iya. Wis. Kenapa sih lo? Gua punya anak. Si Angel. Tekdung. Melandung. Hamil. Anak gua udah gede. 16 tahun. Tadi pagi datang. Dari mana lu tahu itu anak lu? Bisa aja anak itu disetir sama nyokapnya. Penipuan tuh. 37 lapis. Gua tahu bener nyokapnya. Nyokapnya gak akan kayak gitu. Lagian batin gua nih. Gak bisa dibohongin. Gua kayak ngeliat diri gua sendiri sama anak itu. Tom, gua gak heran kalau lihat reputasi lu dari dulu, Tom. Kalau anak lu dijejerin dan dijadiin, Tom, dari Sabang sampai Merauke. Dan sudah menjadi satu panti asuhan. Benar. Terus kenapa? Dia mau tinggal sama gue. Itu baru susah. Sekarang begini, lo udah siap belum jadi bapak? Gua mikirin punya anak aja gak pernah. Sekarang gua harus punya anak waktu udah gede. Makanya gua bingung. Tapi seenggaknya, lo gak usah nyewokin sama mopokin. Iya gak, men? Ya, susah ngomong lo semua. Tapi bener kan? Bener-bener tuh ngambek. Abis dandan ya? Bau jeruk? Niki, bisa mama ditinggal berdua dengan orang ini? Di ujung ada kafe. Atau mau dibakar kamar kamu? Mau? Niki ke kamar aja deh. Sini kita tetap pengen tinggal di sini sama kamu. Setidaknya satu semester. Tanggung katanya kalau pindah sekarang. Ya. Aku kan bilang kemarin gak akan keberatan. Saya sih keberatan ya kalau gaya hidup kamu gak dirubah. Itu bapaknya. Satu, tidak ada alkohol. Dua,
tidak ada narkotika. Narkotika udah nggak zaman. Alkohol, ya bisa lah. Ada lagi? Tidak ada seks. Seks? Ya nggak mungkin lah. Sindiki cerita katanya ada perempuan yang bukan istri kamu tinggal di sini sama kamu. Iya benar. Itu udah masuk wilayah pribadiku. Tapi anak saya mau tinggal di sini. Tapi kamu bukan istriku. Kamu kalau di luar sana ya, terserah mau ngapain aja, mau jungkir balik, kayak saya nggak peduli. Tapi kalau urusannya sama anak saya, di depan anak saya, itu yang saya permasalahkan, itu yang saya bicarakan dari tadi. Itu yang tidak bisa. Oke. Ada lagi? Ada 47 lainnya. Ada Niki. Kamu lihat. Tom, jaga Niki baik-baik ya. Pastilah. Ya, mudah-mudahan kamu bisa jadi bapak yang baik ya, yang bertanggung jawab. Bisa lah. Bisa. Nggak pakai lah. Bisa, Lin. Lin, aku ada satu pertanyaan. Nanya apa lagi sih? Mau bahagia sama dia? Sama si bule jelek itu. Katanya tadi cuma satu pertanyaan. Iya sih. Pertanyaannya, kamu masih mencintai ibu? Hai. Hai. Oke. Terlalu lama untuk goodbye. Itu tidak baik. Honey, dia punya pelet Jang Jawokan. Lu orang Amrik apa orang Tasik lu? Tau Jang Jawokan segala lagi. Oke, semoga kamu juga lebih beruntung sebagai rocker, Mr. Borokokok. Mau coba-coba, ha? Kamu bukan saja rocker kurang beruntung, tetapi juga kurang bertenaga. Cekir ya. Goodbye, Nikita. Come on, honey. Let's go. Ngomong-ngomong, kamu nanti memanggil aku apa? Masa ayah sama anak nggak ada panggilannya? Tapi, Om yakin kalau aku anak Om? Liar ya. Kan kamu yang bilang bahwa saya ini ayahmu. Emangnya harus aku ikut Mama ya? Aku juga ikut, Atuh. Dipanggil apa nih? Oh, bebas. Papa, boleh. Ayah, oke. Abah, mangga. Ya udah, kalau Abah Borokok aja gimana? Masa Abah Borokok? Lihat ini, metal ini rocker. Rocker tuh. Pasnya daddy. Oke. Dad. Dad? Oh, bukan dad. 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 Oke, okay. Dad, yeah! 98,7 Gen FM. Niki! Itu apa? No. Aduh. Oke. Okay.
Sore diapain sih? Ini namanya telur rock and roll ala Daddy. Sudah punya anak ya? Mas saya, Daddy. Abah. Ini gak bisa. Itu tuh special edition Daddy, kumpulnya susah. Enggak, Dad. Ini pasal 13, no porn. Sisain satu buat kenang-kenangan nih, Kiki. Enggak. Think about it. Now, no. Dad. Oke aja. Ada sih kenakalan kecil Daddy, tapi masih bisa diatur kok. Mah, lo ngomong sama Daddy. Kamu mau ya oke-oke aja kan? Halo? Halo? Iya, siap bos. Pokoknya tenang aja, semuanya udah beres. Iya. Enggak tadi. Ya, ya. Ya nanti ntar dikasih tahu aja. Ya. Ini kita. Ya, Ma. Oke. Yaudah ya. Daddy. Jadi imam. Yuk. Imam. Imam mana? Sholat, Dad. Jadi imamnya. Jadi. Yuk. Ayo sholat. Dad. Jadi. Jadi. Ada yang lupa sebelum kita latihan dan sebelum kita main atau manggung. Tenang. Les aja. Les, tenang. Les mau di sekolah. Minum. Mira Sandika. Bener juga. Lu gila lu. Ini udah. Ada anak gua gila lu. Gua ada anak gua lu. Nah, dikit-dikit, Pol. Lu ketahuan anak gua. Parah lu. Tommy. Minum. Ah, tanggung jawab ya. Dia tanggung jawab. Cheers. Yang penting cheers, sukses cheers, latihan cheers, demi Bob cheers. Is. Cheers. Jadi. Jadi kan udah janji sama Niki enggak akan minum-minum. Ini lagi om udah tua malah ngajakin yang enggak bener. Daddy yang janji, saya mah tidak. Ah, gua bilang juga sama lu. Ambil tapi ya. Lu ngapain dimarahin sama anak kecil? Kalah anak kecil. Siapa tahu anak siapa? Chicken. Biarlah. Ini. Niki! Apaan sih? Jangan bikin malu dia di depan teman-teman. Daddy ya! Dad. Niki cuma mau. Daddy lebih baik. Daddy akan lebih baik kalau kamu gak ikut campur urusan Daddy.
Mana kamu? Ngekos. Supaya Didi bebas lagi deh. Enggak, gak boleh kamu pergi. Didi gak bisa ngarahin itu dong. Nanti kalau mama kamu telepon, kamu gak ada gimana? Oh, jadi Didi takutnya cuma sama mama nih? Iya. Eh, tunggu. Jadi kamu selesai ngomong. Jadi takut kehilangan kamu. Jadi sayang sama kamu. Ah, Didi bohong. Didi gak sayang sama Niki. Buktinya, Didi gak pernah nepatin janji. Oke, Didi janji. Didi akan berubah sekarang. Ya. Ya udah. Tapi Didi janji ya. Daik medu. Apa tuh? Berani sumpah. Ah, Didi datang. Kamu kotor. Iya, tapi... Ya, sama aja berarti. Tommy. Apa kan kamu pulang dari Jogja? Aku telepon, kamu gak ngangkat. Aku SMS, kamu gak bales. Aku tuh nunggu kamu di airport. Aku gak tahu. Sudah nyampe. Alah. Bilang aja kamu gak mau aku ganggu, kan? Ini Niki, kamu udah kenal, kan? Hai. Tom, aku mau bicara sama kamu. Sini. Sini! Tom! Ini, apa yang terjadi selama aku pergi? Hah? Masih mampet. Udah dibenerin ini. Nggak lucu! Apa ini? Ini? Ini apa? Foto. Ada yang di kamar. Ingat ya, pasal 19 dilarang memasukkan wanita ke kamar. Udah, kamu ngomong di sini aja deh. Tommy, apa yang terjadi? Dad, biar bisa bicara berdua, Niki ke kamar dulu ya. Dad! Dad! Daddy! Ya, dia anakku, makanya manggilnya Dad gitu. Oh my God! 3 hari aku pergi, semua jadi kacau. Aku bahkan nggak bisa ke kamarku ngambil pakaian dalamku sendiri. Nih tante, semua barang-barang tante ada di sini kok. Mulai sekarang kamar Daddy harus steril. Kok kamu diem aja? Kamu diem aja? Aku udah terikat kontrak sama dia. So? Iya. Kita masih tetap bisa berhubungan. Cuma bedanya sekarang saya ada anak. Ya jadi... Siapa lagi yang mau sama rocker tua? Ya udah gak laku! Nih tante, pantatnya ketinggalan. Baik! Kalian juga mau membutuhkannya. Segala. Buat kita emang aneh nih. Tapi lo lihat deh, orang-orang pada nikmatin. Ezi, udah berapa lama sih band bokap gue main di tempat lo? Udah lama banget, sejak gue kecil. Soalnya, almarhum bokap gue pesen banget band bokap lo ini mesti main terus di kafe gue. Ternyata ada juga ya yang ngefans sama band bokap gue. Nggak gitu juga sih. Band bokap lu ini punya utang gede sama bokap gue. Jadi ya mesti ngelunasin dengan cara main di kafe gue seumur hidup. Kayak gitu ya. Rep! Hey, Zee. Tumben lu dateng. Gue lagi bete di rumah. Itu grup band apaan sih? The Bokis. Apa? The Bokis. Norak banget sih. Vokalisnya so oke lagi.
Lagi hari gini sih adanya grup band kayak gitu. Ren, tapi gue ngefans sama vokalisnya. Jelas aja. Lu juga aneh sih, makanya lu gak kenal sama gue. Gue ngefans bukan sama musiknya ya, tapi sama vokalisnya. Lo tau kenapa gue ngefans? Mana gue tau? Dia bokap gue. Gue gak ikut-ikutan ya. Sorry ya, gue gak tahu kalau itu bokap lo. Iya, gak apa-apa. Yang penting lo udah jujur. Tapi, mau gimana pun, band bokap gue udah bikin prestasi. Makanya kan sampai sekarang masih banyak fansnya. Nah, lo apa? Apa yang udah bikin? Belum tentu lo bisa kayak band bokap gue. Lo Brad, Brad XX. Lo siapa? Gue gak kenal tuh. Bilang kalau itu bokapnya Dodo. Gue kan udah kasih kode, punya aja yang gak lihat. Ini. Ada apa lagi sih? Dengar ya, Niki gak suka dia diajak minum-minum. Tidak ada yang diajak dan tidak ada yang mengajak, sayang. Kita sudah tua, malu. Itu tahu kalau udah tua. Kenapa lakunya masih nol kayak gini sih? Ngomong tua lagi lu mah. Ngaku-ngaku, mabok. Emang lu udah tua. Iya enggak? Tuaan dia sama gua. Gua mah tua-tua kelingking. Makin tua makin good looking. Udah. Jangan direbutin deh. Om ini udah pada tua kan? Harusnya om malu dong dengan kelakuan kayak gini. Malu gak sih? Malu. Pokoknya mulai dari sekarang jangan ketemu Daddy kalau masih pada minum-minum ya. Ngerti? Iya, ngerti. Ngerti. Setuju, setuju. Yaudah mendingan om pada balik deh. Yaudah. Dadah Nikita. Kita ada sini. Semalam Daddy mabok, terus ketiduran. Niki nggak tega bangunin Daddy tadi. Maafin Daddy ya. Nggak usah minta maaf, Dad. Niki yang salah lagi. Niki tahu baik ku campur kan urusan pribadi Daddy. Jadi janji, nggak akan gini lagi. Nggak apa-apa. Gak apa-apa kok, Dad. Mungkin Daddy butuh minum. Supaya Daddy bisa lebih bahagia, kan? It's fine, Dad. Niki juga mau minta Daddy minum. Biar kita kompak, oke? Okay? Apaan sih? Cepat-cepat kamu ya. Kenapa Daddy ngalap Niki, Dad? Karena gak baik, tau gak? Terus, kalau itu gak baik, kenapa Daddy masih ngakuin? Kenapa? Kau masih terlalu muda untuk memahami hidup ini. Kalau Daddy punya alasannya untuk itu. Tapi apa alasannya, Dad? Niki, terkadang hidup tidak seperti apa yang kita inginkan. Daddy belum pernah berbuat apa-apa sampai sekarang. Dan gak tahu harus berbuat apa ke depannya. Hidup Daddy bagaikan daun kering yang terbawa sungai, Niki. Hidup Daddy keras, sepi. Tapi Daddy pikir hidup Niki ini mus-mus aja. Enggak, Dad. Dari kecil ini gak sosok ayah. Dan
Niki pun iri melihat teman-teman Niki yang kurang lengkap. Sementara Niki harus tinggal di rumah nenek kan, dan mama kerja di luar negeri. Dan Niki pun kan orang-orang yang Niki sayangi, Dad, kakek, nenek. Tapi Niki nggak mau menyesali semua itu, karena itu kan menghancurkan hidup Niki, Dad. Niki sendiri harus berbuat sesuatu kan untuk hidup Niki. Karena mau jadi apa kita di masa depan, Dad? Itu semua tergantung apa yang kita lakukan sekarang, kan? Kita bisa hancur, tapi kita juga bisa sukses, Dad. Harusnya Daddy yang ngomong kayak gitu. Iya, harusnya. Ayo sholat. Ingat gak sama janji Daddy? Katanya mau mulai hidup baru. Nah, yuk sholat, Daddy. Ingat gak, Dad? Niki, masalahnya Daddy lupa bacaan sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ataba bata. Au! Kok dijepret sih? Saya ini Ustadz Jepret. Yang mau belajar sama saya harus siap dijepret. Mau cepat bisa enggak? Tapi kan saya sudah tua. Masa dijepret? Sudah tua kok tidak bisa baca Iqra. Terlalu. Ayo, lanjutkan. Bisa dijepret ya. Kejepret lagi. Hai, Mik. Hai. Kamu masih inget sama aku gak? Ya masih inget lah, kalau kamu udah ingin ada di aku. Justru itu aku kesini aku pengen minta maaf sama kamu. Udah dimaafin kok, Dad. Aku antar pulang ya, Mik. Gak usah, ntar ngasih tumpangan banyak maunya. Gak usah mikir yang macem-macem. Daripada kamu pulang harus naik bis. Kamu gak naik bis, aku naik taksi. Nick. Astri. Halo, Brad. Rika. Brad. Brad. Kita bareng ya. Bang, tadi lagi. Dek, mau ngapain? Mau naik bajai. Ya ampun, ini tuh lagi shooting yang ngeliat apa. Tuh lihat tuh, lampu-lampu itu. Butuh banyak tuh kameranya. Ya, gimana sih ini? Lagi syuting ya, Om? Di sini lo! Iya, Bang. Lu bagaimana sih? Bilangin dong. Iya. Dek, tahu lagi detik ya ini? Kita lagi syuting, udah 70 kali detik. Iya, Om. Maaf ya, Om. Maaf. Lu gimana sih? Anak kamu tau, itu dideketin tau. Kami. Jadi gua bisa dulu. Jadi gua bisa. Hukum karma berlangsung di sini. Biasa lu juga masih muda gitu. Udah biarin. Kini ku
Ngapain kamu senyum-senyum kayak gitu? Enggak. Gak usah kamu deket-deket sama dia. Siapa namanya? Dad. Ah, si Jambret. Bisa dipercaya orang kayak gitu. Berarti Daddy juga dong. Kan kata orang-orang, Daddy sama kayak dia. Daddy sih lebih segala caranya dari dia. Hai, hai. Hey, Zah. Hai, Nick. Bang. Bang. Elah nih polisi ya. Malam masih keluar yuran aja. Jadi sih. Menolong gini ya. Salam. Itu Pak ini sebelah situ. Halo Talam. Halo Mbak. Bisa tunjukkan STNK. Masa apa sih Pak? Kamu menerobos lampu merah. SIM STNK. Terus terang nih Pak, SIM nggak ada, STNK habis, duit nggak punya Pak. Jangan sedih lah Bu. Dalam hidup ini biasa. Benar, benar, benar. Ada yang sedang sial. Iya, betul Pak. Tapi ada juga yang sedang beruntung. Kamu saya tilang ya. Pak, Pak, ntar dulu atuh, ntar dulu, jangan tilang dulu, ntar. Nick, ada uang nggak? Iya, anak aja uang lah. Alah, Daddy lagi nggak pegang lagi. Ntar lah, Pak lah, nggak usah ditilang, Pak lah. Om, mau dibantuin, Om? Nggak! Kamu mentak sama saya? Enggak. Ini sama tugas sama... Bukan. Oh, bukan. Kamu mentak saya? Ini kita. Jadi mau pergi dulu. Ya, Dad. Tunggu bentar. Nih, ini ada sejadah sama sarung buat Daddy. Daddy sholat ya ntar di sana. Nih. Ada lagi? Nih. Yang cantik kan apa? Biarin, biar Daddy gak nakal. Yaudah. Jadi, show dulu. Show, Dad. Okay. Lo, Dut. Kirain teh gak dateng. Tungguin dari pagi. Niki, ini Tante Preti. Dia sepupunya Daddy. Yang ngejaga kamu selama Daddy tour. Ini keponakan aku. Oh, iya. Cantik. Tapi kayaknya kalau kurang pengawasan bakal bikin susah ya. Makasih. Dad, kok jadi gerah ya? Oh, nanti akan lebih gerah lagi kalau kamu susah diatur. Jaga Niki ya. Tenang, rumah pergi aja. Pergi aja ya. Pokoknya aku tidak akan melewatkan untuk mengawasi dia selalu selamanya. Mana? Eh, habis. Masih ada nih. Pagi, Om. Pagi. Pagi. Jagain Daddy ya. Awas lo jangan pada macem-macem. Iya. Ya udah, Daddy pergi dulu ya. Om, jangan pada nakal-nakal ya di sana. Ya. Dadah. Ya. 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 Ya
mobil. Saya juga basis, bukan kenek. Ayo. Ya. Dua, Mang. Dua, gigi dua. Hei. John. Gigi dua. Rem tangan. Sorry. Ayo jalan. Terus. Hei. Ini setir. Ayo, ya. Ya. Sorry, Nick. Aku kelamaan. Terus kita mau kemana nih? Up to you. Mau makan? Boleh, ya gimana enaknya aja. Oh. Kok kamu kelihatannya pasrah banget sih? Loh, kan kamu yang ajak makan. Ya aku sih ikut-ikut aja. Gimana kalau kita ke hotel aja? Kok kamu nampar aku sih? Emangnya kamu pikir aku cewekan di bobok hotel? Dengar ini, ya. Aku ngajak kamu ke hotel, itu bukan mau ngapa-ngapain. Di situ ada kafe dan itu tempatnya enak banget. Ya ngomong dong, aku kan nggak tahu. Ya lagian kamu main nampar-nampar aja sih. Sorry deh. Emangnya nggak sakit apa? Sakit ya? Sakit. Kamu gak usah pegang-pegang deh. Bukan muhrim, Brad. Kok bengong? Yuk, ke hotel. Kamu gak makan? Gimana mau makan? Bibir perih. Sorry ya. Baru jalan sama kamu sekali, udah dua kali kena gampar. Gimana kalau kita jadian? Jadian apa? Ya, jadian. Kamu jadi pacar aku. Jadi ceritanya kamu nembak nih? Iya. Gak romantis amat sih. Tunggu ya. Lagu favorit aku. Kok kamu tahu sih? Ya, jelas tahu dong. Terus gimana? Gimana apanya? Ya, kamu jadi pacar aku. Gimana ya? Boleh. Romantis sih, tapi cenderung gila, nekat banget. Ah udah, gue gak mau bahas. What? Udah ya udah. Oh my gosh, terus, dicium, nyusur dong, nyusur. Nah, enggak lah, cobra nyusur gue tampar. Kemarin aja udah dua kali si Brad gue tampar. Kalo seru loh. Emang gue cewek apaan? Jadi tampar sih tampar. Tapi lo suka gak sama dia? Ya suka sih, kalau gak suka ngapain gue jadian. Ih, Allah tuh ya dasar. Diam-diam dia udah jadian. Tukang Nov bener apaan kata gue, dia udah jadian. Halo? Jaida, apa kabar? Hai, sayang. Jadi lagi ngapain di sana? Jadi lagi tidur. Kamu lagi ngapain? Niki lagi kangen. Jadi kangen gak sama Niki? Ya kangen dong. Ya udah, Dedi ke kamar dulu ya. Loh, tadi katanya Dedi lagi di kamar tiduran. Iya, tadi Dedi tidur di kamar Om Ipang. Ya, ntar sampai kamar ntar Dedi telepon lagi ya. Udah, tapi pokoknya ntar kalau ada godaan, Dedi istighfar ya. Shh. Dedi tahu kan istighfar?
Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, makin kencang udah. Ya, jadi sifatnya lebih kencang lagi deh. Astagfirullahaladzim. Kalau lebih hebat lagi godaannya, jadi teriak sekencang-kencang mungkin. Astagfirullahaladzim! Dad? Dad? Halo? Tom, lu denger dulu gua. Dengerin. Ntar dulu, tenang dulu. Lu nggak. Ada masalah nggak sama gua? Nggak ada masalah, gua cuma pengen pulang doang. Pang. Lu aja yang ngomong, udah mana anak lu aja yang ngomong. Iya, gua ntar bilangin, tapi lu ntar dulu, harus ada alasan yang benar. Lu ngomong sama anak-anak, pang. Bangun, pang. Ntar dulu, tenang. Halo, subuh-subuh ribut kenapa sih? Ah? Tahu nih, mau balik. Ayah. Aduh, Tom. Kau benar-benar nggak kompak, Tom, ya? Nggak funky, ya, sekarang, hei. Kamu kenapa pengen jadi bapak sesungguhnya? Gua sekarang merasa menjadi manusia yang seutuhnya. Emang selama ini lu ngerasa tomat? Lah, tomat. Kita tuh kayak binatang, tau gak? Kita tuh selalu mengikuti hawa nafsu. Kita memakainya naluri, bukan otak. Setuju aja. Pokoknya gua sekarang mau berubah. Dan gua pengen lu juga berubah dong. Power Ranger kali berubah. Kita tuh udah pada tua, bener gak? Kamu aja yang tua, kita mah tidak. Dewasa, Dio. Ah, terserah deh. Gua cabut. Serius? Kenapa sih? Tahu. Bilangnya sih kangen sama anaknya. Nah, terus nih kayaknya nih... ada yang suka nih sama kamu nih. Oh ya? Siapa? Udah, gak usah dibahas. Terus kelihatannya bintangnya juga sama aku. Enggak, apa coba? Pasti Sagittarius. Kamu so tau deh orang aku Aries juga. Ya, salah-salah dikit lah. Terus... Apa-apa? Dad? Din, jadi kok pulangnya cepet sih? Kamu mau 10 tahun lagi? Ya, enggak gitu juga. Oh ya, Daddy udah kenal? Ini Brad, temen aku. Brad ini pinter baca garis tangan loh, Dad. Oh, hebat dong, Brad. Biasa aja, Om. Nek, Daddy aus nih. Bikin minum dong. Ya udah, bentar ya. Nek, kopi. Sama susu. Nek. Pakein jahe sama madu dikit aja. Sekalian aja telurnya, Dad. Cakep. Om, gimana dengan Tore, Om? Sukses, Om. Kurang. Oh, kamu kata Niki tadi jago ngeramal, kan? Enggak juga, Om. Enggak, Om. Ramalin dong. Saya enggak seperti apa yang dibilang sama Niki, Om. Alah, jangan merendah, ayo. Enggak bisa, Om, beneran, Om. Ayo, ngeramal. Ayo. Ini... Enggak bisa, Om. Bener, Om. Ayo, ramal. Ini kelihatannya Om lelah ya. Terus anak muda, apa yang lu lakuin udah gua lakuin 15 tahun yang lalu, tau gak? Iya. Lu mau megang tangan aja pakai tangan Jepang lu. Nah, tiba dikit. Yo. Dengar. Sakit, Om. Lu mau megang tangan pakai tangan Jepang lu. Yo. Sakit, Om. Ih, lu mati dikit apa sih? Yo. Sakit, Om. Yo. Aduh. Nek, aku permisi dulu. Mau ke Cimandi patah tulang. Loh, kok pulangnya cepet banget sih, Brad? Dad, Didi apain sih dia? Gak tau, Didi juga. Brad!
kerjaannya, pulang. Itu gue bodoh dong. Enggak usah, enggak usah. Tommy. Apa sih? Kita. Tante ikut prihatin ya. Tante juga gak nyangka kenapa jadi kamu tuh jadi begitu. Ini mah cinta segitiga yang rumit. Biar tante juga. Kamu yang sabar ya, Neng, ya. Tante mau pulang dulu, mau nyenangin diri. Sok, tante ini teh sok. Tommy, Tommy, aduh, gak nyangka gue mah. Jadi apa aja tadi, Brad? Emang dia kenapa? Jadi cuma gak suka aja kamu deket sama dia. Jadi kolot amat sih, katanya rocker. Ini bukan masalah profesi, masalah seorang ayah. Ya tapi kenapa Deddy gak suka sama Brad? Apa karena Brad masalah Deddy? Gitu. Ini kasih tahu ya, Dad. Brad tuh gak sama kayak Deddy. Ya iyalah, dia lebih bahaya. Iya, tapi itu karena Deddy selalu memakan orang-orang. Seperti masalah Deddy, gitu kan? Iya, pengalaman yang mengajarkan Deddy jadi tahu mana yang baik dan buruk buat kamu. Enggak, Deddy gak belajar dari pengalaman. Buktinya, Deddy masih ngelakuin hal yang buruk. Deddy udah berubah loh. Ini semua udah dilakukan karena kamu. Niki, lebih baik kamu menangis sekarang dan tertawa di kemudian hari. Pada sebaliknya ya. Aku bisa menunggu, coba kau pastikan. Apakah sudah tak mungkin untuk kita bicara? Masih ada harapan dan masih memungkinkan. Kalau bisa kita nikmati, mengapa diakhiri? Tapi aku gak bisa. Mulai sekarang, aku akan terima dengan resiko apapun. Jadi gak takut nih, kalau dipatahin lagi gimana? Ya, aku lebih baik patah tangan daripada aku harus patah hati. Hei, Tom. Lihat tuh, anak lu. Tom, masih apa tuh? Ada. Tahan emosi. Tenang, tenang. Minum. Ternyata banget loh. Dengar dulu. Dengar dulu, Aipang. Gimana? Sebagai orang tua, ya, kita ini mesti tahu apakah betul si Brad itu brengsek atau tidak. Kalau dia brengsek seperti kamu, baru kita bertindak. Setuju. Emang sama lu mau diapain? Patahin lehernya. Setuju. Ayo. Setuju. Kemana? Setuju. Sabar. Mau kemana? Ke toilet. Sebagai orang tua, toilet bukan di sana. Di sana. Orang tua lebih tahu. Yuk.
Tom. Bro Arya. Mana bro? Tumben lo. Bro. Abang. Sehat. Sehat. Aduh. Nonton upline lo. Alah. Lewat aja nggak bakal gue sebarin kok. Rock and roll itu rock and roll. Ada yang bisa dibantu mungkin yang lainnya? Itu aja dulu. Baik. Makasih. Tommy? Masih ingat sama aku? Hei, apa kabar? Karina ya? Bukan. Deborah. Bukan. Salah. Tidi. Tuti. Kayaknya udah kemalaman deh. Ntar Udi marah. Next sama dia ya. Gak apa-apa kan, Brad? Oke. Okay. Joy just got dumped. Jack, you're fired. Don't get me wrong, you're like a son to me. Dad, I am your son. Jack just got canned. Here's some one place where you can step up and be a man. Community college? Where can you go if you forget all your troubles? Vegas! They were two strangers. I'm not usually this much fun! Looking for a night to remember. What they got was the morning after. They'll never forget. Well, I'm gonna need a divorce. Absolutely. We'll always have Vegas. That was my quarter. I put that quarter in the slot. What's mine is yours, baby. We're married now. Remember? I am freezing the $3 million. Angelo. Hard
hard marriage. Daddy. Emang lu kira gua apa lu? Enak aja. Lu yang nyamperin gua, yang grepe-grepe gua. Film jadi di stop. Dia yang mulai duluan. Enak aja, dia nyamperin saya, melet-meletin tidangnya, berdesah nafasnya, grepe-grepe saya sembarangan. Lu sakit kok lama lu. Sudah. Kalian ini sudah pada tua. Enggak tahu malu. Masa urusan rumah tangga dibawa ke bioskop? Rumah tangga main kayak ginian. Najis. Jangan habis mandi sepah dibuang, Nek. Enak banget. Sudah. Ayo baikan. Kalau tidak, saya lapor ke kantor polisi. Jangan, polisi. Tangkap, Pak. Dia aja bawa kantor polisi. Gerombong. Dia aja. Biasa. Sudah. Ayo baikan. Ayo baikan dong. Polisi. Baikan. Maafin ya. Gitu. Itu yang namanya rukun. Kenapa sih Dedi ngikutin Niki terus? Dedi gak percaya sama Niki. Dedi percaya sama kamu, tapi dengan tidak dengan si kunyuk itu. Ya tapi Niki percaya sama si kunyuk itu. Brad. Iya, tapi mata kamu udah dibutakan oleh cinta. Biarin, pokoknya Niki mau sama Brad terus. Oh oke, Dedi juga akan misahin kalian terus. Ya coba aja. Oh, siapa takut? Mau kemana? Penyetir. Bokapnya Niki. Iya, tau gak lo? Pada saat di situ, gua lihat bokapnya Niki lagi pelukan sama laki-laki tua yang homo itu. Homo. Lo lihat banget. Gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Oh, lucu banget. Om, mau minum apa? Diam. Gua mau ngomong sama lo. Om, bukan gitu om maksudnya. Diam. Brad, hati-hati, doi lagi mabok. Om, jangan om. Kenapa lo takut? Hah? Enggak om, lagian, lagian nggak enak aja kan? Mas. Lagian, om kan papanya Niki. Lu jangan anggap gua papanya Niki. Tapi laki-laki lagi mempertahankan perempuan yang cintanya jatuh ke tangan lo. Om, tapi saya benar-benar mencintai Niki om, dan saya nggak bermaksud untuk mempermainkan Niki. Gini aja, kalau lu kalah, jauhin Niki. Kalau gua yang kalah, lu hindari Niki. Sama aja dong. Ayo cepet duel lo. Hah? Pam, udah. Diam lo. Pam, udah lo. Gila lo, Brad. Gua enggak ada lawan dia kok. Udah cabut. Gua enggak ada. Cabut lo, cabut cepat. Sini lo. Nova, bantuin Nova. Lagi sih, Dad. Bokap lo nih, bantuin dong. Ayo. Jadi mabuk lagi ya? Dad? Daddy? Mau jelasin, Nik. Niki. Dedi cuma kerokan, Niki. Masa Roro kerokan? Bohong. Benar. Dedi masuk angin. Lihat punggung Dedi merah-merah, Niki. Ayo dong, bukain dong, Nik. Nik. Kamu tuh udah tua lagi. Kamu berhak menentukan apa aja. Please. Mau pergi dulu. Besok kita ketemu di luar. Enggak mau. Mau di sini sama kamu. Angel. Jangan bikin masalah baru dong. Please. Kamu pergi dulu. Dengar ya.
Kalau kamu suruh aku pergi sekarang, aku janji, seumur hidup aku gak akan ketemu kamu lagi. So, kamu masih mau suruh aku pergi lagi? Iya. Emang mau gue ditabok mulu? Malam-malam ke rumah gua. Ini kita mana? Nggak ada. Nyebohong lo ya? Ih, dibilangin teh nggak percaya amat sih. Emang kenapa sih Niki? Dia kabur. Dia marah sama gue. Dia benci sama gue. Ya iyalah. Lagian lu suka sama Berondong pacar anak lu. Gue gak ngerti maksud lu apa. Udahlah, Tom, udah. Gue tuh sekarang mah udah tahu. Dari dulu tuh udah curiga sama lu, teh. Kerjaannya julur-julurin lidah, geol-geol pantat. Gak nyangka ternyata lu, teh. Makan kudani lu ya. Mau nyari anak gua juga. Telepon kalau ada nih kita. Tommy. Royal. Iya, ya Mayel. Tahu om, tu anak suka pindah-pindah sih. Ntar deh, saya coba cari tahu. Pada. 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 Mau apa? Mau ketemu Brad? Brad sudah seminggu tidak pulang. Kalau begitu saya mau ketemu orang tuanya. Ini rumah tantenya. Mau tantenya kek, mau nenek moyangnya. Saya mau ketemu. Sebentar aja. Memanah itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Nyonya, ada tamu yang mau ketemu. Siapa? Nggak tahu.
Siapa sih, Ma? Bengkol. Ratna. Ratna, ampun Ratna. Dulu saya tidak bermaksud menyakitimu. Saya masih mencintaimu sampai hari ini. Buktinya saya datang, kan? Diam! Terlalu banyak bicara membuat aku kurang konsentrasi. Mau meleset? Ya Allah, ampun. Ada permintaan terakhir? Tolong jangan meleset. Janji. Soalnya hari ini aku lagi bad mood. Dari tadi meleset terus. Aduh! Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Jangan senang dulu. Putri, giliran kamu. Ah, diam. Atau langsung aku panas jantung kamu. Ayo Putri. Tapi Ma, Putri kan baru belajar. Gimana kalau meleset? Kan kasihan Om itu. Itu yang Mama harapkan. Jangan, Dek. Kamu tahu kan nanti bisa kena apa? Udah deh, Om diam aja. Aduh. Dek, jangan, Dek. Satu. Dua. Aduh. Selamat jalan, Om. Aduh. Yah, Ma, pingsan. Pak Us, Tat, Ustad, kok ada di sini? Ya memang saya di sini. Aduh, alhamdulillah. Astagfirullahalazim. Apa? Ini istri saya. Oh, kirain anak. Aduh, Umi, masuk aja Umi. Bahaya ini. Jaga matamu. Iya, maaf. Mata. Akhirnya kalian ini mendapatkan hidayah juga. Hidayah mana? Hidayah mana? Sebentar. Anak-anak, bawa mereka ke dalam. Tuh kan benar feeling gua. Entar dulu, entar dulu. Anak-anak, bawa mereka ke dalam. Oh, tahu tahu kumaha teh? Kumaha nih? Tahu juga ngerti. Alah, Gus. Tahu. Ini tolong, Guys. Saya kesini mau nyari Nikita, Us. Ada. Nanti juga akan ketemu setelah selesai kamu dibersihkan. Tom. Jot. Tom Haladim, Gusti. Tom. Jot. Tom. Alah. Tom. War sam. Siapa? Gua ada di tempat kayak beginian nih. Justru karena lu banyak dosa, jadi lu tinggal di sini sekarang. Bener si Ipang nih. Dia gak ngikut. Tadinya gua setuju gak ikut. Selamat si Ipang. Bener. Iya bener. Selamat. Tapi gua curiga nih. Dia nih yang ngatur semuanya ini nih. Bisa jadi, bener. Sumpah gua. Gua juga kejebak di sini. Deh. Waduh aja lu. Waduh. Gimana kalau kita kabur? Stop.
Setuju, benar-benar. Tidak. Oke, oke. Siap. Mau kabur ya? Enggak. Mau tidur. Oke. Masanya mau kabur. Kekal total. Bismillahirrahmanirrahim. Ha a ho 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 ha a how how are you ho how how. Jangan main jepret dong, Pak Ustaz. Saya kan udah tua. Udah tua masih belum bisa baca ikro. Kamu juga sama. Jangan ngetawain teman kamu. Enggak ikutan. Aman, aman, aman. Aman, aman. Bukan Ustaz, kamu gini. Iya. Apa? Kalian mau ngeroyok saya? Lu mau ngeroyok gua? Enggak. Saudara-saudaraku yang budiman, zina itu perbuatan dosa, dosa besar, betul tidak? Kenikmatan sesaat, tapi penderitaan yang begitu panjang. Neraka, neraka adalah tempatnya orang-orang yang suka berzina. Nauzubillahimindzalik. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita menghadap sang kholik, bertobatlah, insyaf, hindari perbuatan maksiat. Semoga pintu tobat selalu terbuka bagi orang-orang yang ingin bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Insyaallah. Gusti, aduh ampun Abdi Gusti, astagfirullah, alari Gusti. Aduh, aduh Gusti. Surupannya. Gua sedih, gua mikir dosa-dosa gua inget dosa-dosa gua, hidup gua yang gak jelas. Aduh. Gua juga nyesel banget. Gua nyesel ngabisin hidup gua dengan kemaksiatan. Gimana kalau kita buka lembaran baru? Mulai hari ini. Kita kubur masa lalu kita. Ya. Setuju. Gua setuju. Setuju gua. Udah dong. Jangan nangis dong. Tunggu sedih deh. Tapi kita masih ngeband kan? Iya. Dad, Om, Niki ngelakuin ini semua karena Niki pengen Daddy sama Om berubah, nggak lebih. Ya, dengan kejadian ini, ya. Iya. Iya. Kita bertiga merasa telah mendapatkan hidayah. Setuju. Alhamdulillah, akhirnya kalian mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Cis dulu, cis dulu ah, Pak. Di ibarat teman. Silakan dicicipi. Iya, Pak. Ustaz. Iya. Itu Umi mana? Disimpan. Bahaya. Pamit, Pak Ustaz. Ya. Doain saya, Pak Ustaz. Saya selalu mendoakan. Terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama. Ustaz, pamit, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Ada apa lagi? Maafin saya. Ya. Saya jadi sedih. Saya maafkan. Ustaz. Jauhkan saya dari siksa neraka. Sedih. Ya, tangan saya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya.
Berikutnya orang tua murid Ardi. Berikutnya orang tua murid dari Olivia. Berikutnya orang tua murid dari Jessica. Orang tua murid dari Olivia, kami persilahkan. Berikutnya orang tua murid dari Nikita. Orang tua murid dari Nikita Adiswara, kami persilahkan. Pak. Orang tuanya Nikita bukan? Saya Tommy. Bukan mau kenalan, tuh anaknya dipanggil. Oh. Benar, nggak ketukar? Betul. Buat Nikita? Iya. Aduh, gimana Nikita rajin? Sangat pintar, Pak. Pintar? Ih, saya bapaknya. Terima kasih, cantik. Iya. Selamat, terima kasih, Pak. Manis. Terima kasih. Mana yang kau makan itu? Kok sedih terus, Pak? Naik kelas teh aneh. Kita makan enak sekarang. Tadi guru kamu muji kamu terus, Pak Deddy. Dia bilang, kamu pintar, rajin, kritis. Deddy bilang aja, siapa dulu Deddy-nya? Mau kenapa sih? Ada masalah masih Brad? Kangen sama mama ya? Kan aja. Terus kenapa dong? Terus terang sama Daddy, ada apa sih? Dad, kalau Niki boleh milih, Niki gak mau naik kelas. Aneh kamu, Mak. Kalau Niki naik kelas, berarti Niki harus pergi dari Daddy. Maksud kamu apa? Daddy lupa ya? Kontrak Niki kan sama Daddy cuma sampai semester ini. Besok dateng kan? Mama mau jemput Niki ke Amerika, Dad. Kenapa sih? Dini gak baik lagi aja sama Mama. Mama gak cinta kok sama Steve. Mama masih cinta sama Daddy. Iya, yeah, Daddy tahu. Tapi Daddy sama Mama kamu gak akan mungkin bersama lagi, sayang. Tapi Daddy masih cinta kan sama Mama? Daddy selalu cinta sama Mama kamu. Terus kenapa Daddy gak berusaha untuk menyatukan cinta itu? Cinta tidak harus bersatu, Niki. Tapi Niki ingin terus bisa bersama Daddy dan Mama.
sejak kamu datang, kamu udah hal terindah ya buat Daddy. Kamu udah ngerubah hidup Daddy, Nick. Daddy sekarang ngerasa hidup Daddy lebih berarti lagi. Daddy sekarang ngerasain sayang, cemas. Daddy takut kehilangan kamu. Tapi kenapa setelah Daddy mendapatkan itu semua, Daddy harus kehilangan itu semua lagi? Dan Daddy gak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan kamu. Dad, Daddy pasti bisa kok mempertahankan itu. Daddy pasti bisa. Enggak, Niki. Daddy gak mau nyakitin orang lagi. Daddy gak mau bikin dosa lagi. Daddy ingin jalan di jalan yang benar. Jalan Allah. Seperti yang kamu ajarin kan? Dad, ini bangga banget punya ayah Daddy. Apalagi Daddy, sayang. Kau tuh malaikat kecilnya Daddy. Penyelamatnya Daddy. Bakal kangen telur rokenol buatan Daddy. Niki mana? Ada. Len. Niki. Niki. Mama. Hey. Mama kangen sekali. Masuk dulu bentar. Daddy mau ngomong mama. Kenapa dia? Kenapa nangis? Hah? Kamu apain dia? Enggak. Aku menjaga dia dengan baik, Lin. Kita udah deket banget. Kita udah melalui hari-hari yang indah bareng-bareng. Ketawa-tawa. Karena ada pertengkaran kecil. Emang awalnya aneh pertama kali Niki datang. Tapi sekarang malah aneh gak ada dia. Dan kamu tahu, Niki juga merasakan itu. Terus masalahnya gimana? Saya nggak ngerti. Kita sama-sama kehilangan, Nin. Lin. Kalau boleh, izinkan aku bersama Niki. Ngurusin Niki dari kecil. Sekarang kamu tiba-tiba mau ngerebut dia dari aku. Enak aja kamu ya. Gak bisa. Aku bukan mau ngerebut Niki. Aku cuma pengen ngelindungin dia aja.
ingin menebus dosa, Lin. Aku ingin jadi ayah yang seutuhnya. That's it. Dia milik gue, Tom. Dan dia lebih baik dan terjamin sama aku. Kita gak bisa memiliki anak itu selamanya, Lin. Suatu saat juga nanti dia akan pergi, kan? Tom, kontrak kita hanya satu semester Niki. Dan kontrak itu udah berakhir. That's it. Titik. Aku tahu kamu mau ngomong gitu. Aku udah siap. Aku cuma pengen kamu tahu aja. Aku cinta sama dia. Aku sayang banget sama dia. Tulus, Lin. Akhirnya ya, Tom, ya. Kamu bisa ngerasain juga. Apa artinya cinta dan sayang yang sesungguhnya. Niki, ayo Niki. Jika kamu yang memilih dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Dad, makasih ya. Dibahas ya. Enggak, Mama tuh harus tahu. Mama sebenarnya juga menemukan cinta itu dari Daddy, kan? Niki, nggak usah lancang kamu. Kenapa sih Mama harus mengubur cinta itu? Itu kita udah bisa. Mama egois. Mama nggak ngertiin perasaan Niki yang sekarang benar-benar bingung, sakit, karena harus jauh dari orang yang Niki cintai, Ma. Seharusnya Niki nggak pernah buka kotak kenangan Mama. Seharusnya Niki nggak pernah ada di sini. Ayo, Ma. Niki udah siap. Sampai kapanpun dia tetap anak kamu. Anak kita. Lagu favorit saya nih. Waktu saya muda, band ini hebat. Vokalisnya namanya Tommy. Mirip dengan yang nganter Neng tadi. Tapi ya nggak berewokan gitu. Mana tuh orang? Harusnya bisa jadi legend ya.
Tapi kata orang sih, dia hancurnya karena playboy. Tapi sekarang dia udah berubah kok, Pak. Udah sadar. Karena sekarang dia udah ngaji, sholat. Hah? Alhamdulillah. Tapi kok Neng tahu? Iya, ya saya, Pak. Ayah yang baik. Hah? Aduh. Jadi nggak enak. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Neng. Nggak apa-apa kok, Pak. Makasih ya masih ingat sama ayah saya. Mama kenapa? Enggak, saya enggak apa-apa. Mama pusing aja, mual. Mama bohong. Mama nangisnya beda. Terus terang dia sama Niki. Lagi sayang, Mama udah cerai sama Steve. Yes. Nat, balik aja. Balik lagi om. Nah sekarang Mama udah nemuin orang yang cinta sama Mama kok. Daddy Ma. Enggak ya, Niki ya. Satu orang yang paling mau benci di dunia ini tuh daddy kamu. Kita akan balik ke Amerika. Ya, karena kita punya kehidupan di sana. Udah gue pikirin, mendingan gue pendam nih cinta sampai mati. Pada bapak belur. Om, kalau aja sekarang kita balik, om, endingnya nggak bakal enak dong, om. Biar aja, emang gue pikirin. Kayak film jadul aja, pelukan di bandara. Cih! Balik, balik, balik. Tadi ngeliat om saya nggak mas yang duduk di dalam? Nggak tahu, Pak. Ya, Nick? Mas, kamu di mana? Aku lagi di jalan. Cepetan ya, bentar lagi aku take off nih soalnya. Iya, aku tahu. Kamu di terminal berapa? Aku di pintu 3. Oh, yaudah. Tapi kamu sama Didi, kan? Nanti aku jelasin deh. Tadi waktu di parkiran aku bilang sama Daddy, tapi aku sekarang nggak tahu Daddy ada di mana. Bet, kamu nggak usah bohong, Daddy di mana? Nih, aku nggak bohong sama kamu. Daddy kamu memang orangnya aneh. Niki, aku bisa jelasin sama kamu nih. Dengerin aku dulu, aku akan jelasin sama kamu nih. Kamu apa lagi sih? Katanya kamu ingin dengar. Aku menyatakan langsung. Nyatain apa? Apa? Daddy? Aku masih mencintai. Kamu ngejar kesini cuma mau ngomong itu? Enggak. Aku mau memberikan. Di situ ada kuitansi, tanggal, dan bulan aku memberinya. Dan ada grafir namamu.
baru kamu kasih sekarang sih? Ya, aku nunggu sampai harga emas naik. Oke, thank you. Niki, ayo. Minta. Waktu aku memberikan cincin itu, aku juga punya satu kalimat. Lintang, maukah temankan aku? Kamu ngomong apaan sih? Dad, suaranya yang keras dong. Masa rocker suaranya melempam? Lintang. Kalau aku tolak, endingnya nanti gak oke. Yes. Saya terima nikahnya Lintang Kutilang. Lintang Kutilang itu burung. Ini teh bagaimana tuh? Sudah salah 51 kali. Capek saya teh. Saya kasih kesempatan satu kali lagi. Kayaknya saya harus teriak, Pak. Karena kan saya rocker. Mau rocker, mau teriak, mau ngelin. Terserah. Saya sudah capek. Honor tidak seberapa, ongkos mahal. Sekali lagi ya. Saya nikahkan Tommy bin Mahmud dengan Lintang Kulintang binti Bagas Adiswara dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lintang Kulintang bin Bagas Adiswara dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Yes!